البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang mana kitab Lum'atul I'tiqad karya siapa? Al-Imam Muwaffaquddin Ibnu Qudamah rahmatullah alaih. Naam. Sekarang kita masih bahas seputar apa? Berbicara mengenai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Kata beliau Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala wa ra'ah, kita masih berada pada halaman berapa itu? 27 ya. Halaman ke 27 ya kan? Naam. 13 nomor 13 itu ya. Hadil ayatu min awali surat Thaha. Ayat-ayat ini dari awal surat Thaha, kama qala subhanahu tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula, yaitu Al-Qur'an diturunkan dari Zat yang telah menciptakan apa? Langit dan menciptakan bumi. Paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menurunkannya, Zat yang menciptakan bumi dan langit-langit yang tinggi. Ayat Al-Qur'an munazzalun min indillahi azza wajal. Al-Qur'an diturunkan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti pun di akhir zaman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Al-Qur'an makhluk atau kalamullah? Kalamullah. Al-Qur'an kalamullah ghairul makhluk. Jangan sampai keliru. Nah, bukan makhluk ya. Yang mengatakan makhluk, yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah apa? Ucapan manusia diancam dengan neraka apa? Neraka Saqar. Apa itu neraka Saqar? Neraka yang bagaimana, ngeri enggak? Ngeri enggak? Nah, termasuk ngerinya bagaimana, antum? Tempat untuk manggang apa? Manggang manusia. Paham ya? Membakar manusia di situ. Paham ya? Nah, tidak menyisakan, tidak membiarkan. Dilahap sama api. Paham ya? Dijaga ketat enggak? Siapa yang menjaga? Para malaikat, berapa jumlahnya? 19 alaiha 19. Nah, barakallahu fikum. Allah Ta'ala mengatakan ketika ada orang-orang yang mengolok-olok mengatakan Al-Qur'an itu ucapan manusia, in hadza illa qaulul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wala tadar lawahatun lil bashar alaiha 19. Dijaga oleh 19 malaikat enggak sembarangan. Itu yang mengatakan Al-Qur'an adalah ucapan manusia. Sangat keliru. Kita lihat. Wa huwa kalamuhu Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Yang mana Al-Qur'an adalah ucapan Allah, ucapan Ar-Rahman yang beristiwa di atas 'arsy. Istiwa jangan diubah-ubah. Maknanya istaula katanya. Istaula itu apa? Menguasai. Kita katakan itu adalah kalam yang batil. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, kalam yang tidak tepat. Tidak ada sumber dalilnya, kalaupun mereka berdalilkan biasanya dengan pantun-pantun orang Nasrani. Akhtal atau yang semisalnya. Karena ada seorang penyair Nasrani namanya Al-Akhtal. Namanya Al-Akhtal itu penyair terkenal itu ya, tapi Nasrani. Allahu musta'an. Naam. Jadi makna istawa adalah apa? Ala wartafa'a, meninggi dan naam barakallahu fikum istiqarra. Paham ya? Al-ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu dikaifiahkan bagaimana istiwanya. Wallahu a'lam. Maknanya bagaimana? Istiwa yang hakiki, meninggi menetap di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Bagaimana istiwanya? Wallahu a'lam. Wal kaifu majhul. Was'alu anhu bid'atun. Selesai kalamnya Imam Malik, bagus sekali itu. Mengimani tentang istiwanya Allah itu wajib. Bagaimananya? Enggak diketahui lah kita. Tapi bertanya masalah itu malah justru pertanyaan yang apa? Bid'ah. Allahumma musta'an. Kita lihat. Hadil ayatu hiya ihdal ayatis sab' allati asbatallahu fiha istiwa'ah 'alal 'ashi. Istiwa'an haqiqiyan yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa huwa 'ulumuhu 'alal 'ashi. Perhatikan baik-baik. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang 7. Yang Allah Ta'ala menetapkan nam padanya apa? Istiwa'nya Allah Subhanahu wa ta'ala di atas 'arsy. Istiwaan, istiwa yang hakiki, yang layak
dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala wa huwa ulumuhu 'ala arsy, yaitu tingginya Allah taala di atas apa? Arsy. Ingat-ingat kaidah ulun fi dzatih ba'inun an khalqih qaribun min ibadih. Ini paham ya? Tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dengan hambanya. Keadaan seorang hamba dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Ketika dalam keadaan apa? Sujud. Wa huwa sajid fa aktsiru du'a. Paham ya? Jadi keadaan seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dekat kepada hambanya, itu ketika hamba dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Nam. Wal arsy, apa itu arsy? Apa itu arsy? Barakallahu fikum. Makhlukun min makhluqatillahi azza wa jal. Arsy itu salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Besarnya kayak apa besarnya? Wallahu a'lam. Enggak ada yang mengetahui besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Arsy adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kekal enggak arsy ini? Atau nantinya akan hancur juga? Kekal atau enggak arsy itu? Atau nanti hancur hari kiamat nanti? Kekal enggak arsy? Atau nanti hancur nanti? Kekal antum? Atau wallah alam? Wallah alam labas. Antum? Kekal, enggak hancur. Antum? Kekal juga. Ewa. Termasuk makhluk-makhluk yang kekal itu adalah arsy. Ada berapa makhluk kemarin? 8. Sebutkan 8 semuanya tanpa melihat. 1. Arsy. Tulang ekor. Surga, neraka. Pena. Lauhul Mahfudz. Kursi. Antum, antum hidup enggak sekarang? Ada apa? Roh. Nah, paham ya? Ini 8 makhluk ini ya. 8 makhluk ini adalah 8 makhluk yang dikecualikan dari kesirnaan dan kepunahan. Maksudnya 8 makhluk ini kekal. Antum ingat pantunnya? Sebutkan. Na'am barakallahu fikum. 8 makhluk yang kekal. Samaniyatun hukmul baqa'i ya'umuha minal khalqi wal baquna fi hayyizil adam huwal arsyu wal kursi wa narun wa jannatun wa ajmun wa arwahun kadallahu wal qalam. 8 makhluk ini kekal, yang lainnya mengalami kesirnaan dan kepunahan. Nah, para malaikat bagaimana? Hukum globalnya mereka juga Allah Subhanahu wa taala sirnakan. Allah taala, na barakallahu fikum, nam tiadakan kecuali para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga neraka, surga itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa illa secara global 8 tadi itu yang disebutkan oleh para ulama. Paham ya? 8 makhluk yang mengalami kekekalan, tidak mengalami kesirnaan. Berikutnya, istawa, ai istaqarra. Istawa mana istaqarra? Menetap. Wa ala wartafa'a subhanahu wa alaihi. Istawa maknanya adalah istaqarra, menetap, wa ala wartafa'a, meninggi di atas. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala menetap dan meninggi di atas. Jangan antum termakan syubhatnya orang-orang aqlaniyun. Orang-orang aqlaniyun mengatakan, "Lah bagaimana Allah taala katanya beristiwa di atas arsy, padahal seperti malam terakhir Allah taala turun enggak?" Turun. Berarti naik turun, naik turun, naik turun kata mereka. Kita katakan mereka itu gagal paham mereka itu. Paham ya? Kenapa gagal paham? Karena tidak semudah yang mereka bayangkan. Yang naik turun itu siapa? Manusia atau bukan? Manusia mungkin naik atap turun dari atap, naik atap turun dari atap. Tapi Allah Subhanahu wa taala jangan dikatakan seperti itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Caranya gitu. Allah taala mampu terhadap segala sesuatu, enggak usah tanya. Paham ya? Yang jelas Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas apa? Arsy-nya. Paham ya? Ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Perkara Allah taala turun ataukah tidak itu adalah apa? Perbuatan yang dikenal dengan apa? Na barakallahu fikum, na'am sifat fi'liyah. Iya enggak? Sifat fi'liyah itu bagaimana? Insya'a fa'alahu wa illam yasha' lam yaf'alhu. Jika Allah Ta'ala menghendaki turun, turun. Jika tidak, Allah Ta'ala tidak turun. Paham ya? Itu tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan antum bayangkan dengan bayangan-bayangan orang-orang filsafat, ahlu filsafat, ahlu mantik, ahlu kalam. Oh berarti kalau Allah Ta'ala turun, arsnya kosong. Nah, ini bikin orang stres ini. Kalau antum ikut campur di sini, antum gak tanggung jawab. Yang jelas jangan. Paham ya? Antum jangan mikirkan seperti itu pemikiran orang-orang ahlu filsafat, ahlu kalam. Kelompok-kelompok ahlu batil yang mereka itu ingin apa? Merusak akal-akal manusia. Akhirnya mikir itu terus kan? Iya, terus bagaimana ya? Allah turun arsy kosong.
Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ngurung diri dalam kamar, setelah 40 hari keluar ngaku Imam Mahdi. Allah musta'an. Ini banyak sekali pemikiran seperti itu. Naam, Allah musta'an. Hati-hati. Jangan sampai terpetik di benak antum. Yakini saja Allah Ta'ala turun ke langit dunia kapan? Sepertiga malam terakhir. Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di mana? Di atas arsy-Nya, al-'ulu wal istiqrar. Meninggi dan menetap di atas apa? Arsy-Nya. Paham ya? Perkara turun ataukah tidak tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat apa tadi namanya? Sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah, sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu. Wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu. Enggak usah banyak bertanya, enggak usah banyak pikiran. Yakini saja apa yang disebutkan dalam dalil. Wa 'ala 'alaihi wastaqarra 'alaihi jalla wa 'ala. Allah Ta'ala meninggi di atasnya, menetap di atasnya, di atas arsy. Lakin kullu hadhil ma'ani taliku bijalalihi Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi semua makna-makna ini adalah yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dibayangkan seperti manusia. Kalau manusia itu meninggi di atas atap, itu kira-kira turun enggak nanti? Turun, kemudian juga tidak menetap selama-lamanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ada turunnya, itu makhluk, kita lihat. Laisa kastiqraril makhluk 'alal makhluk, ya enggak? Tidak seperti apa? Menetapnya makhluk di atas makhluk. Sekarang orang naik di atas atap, orangnya itu makhluk bukan? Makhluk, atapnya makhluk bukan atapnya? Bukan, nah, Masya Allah. Allah musta'an. Orangnya makhluk, atapnya yang dinaikin makhluk itu makhluk bukan? Nah terus apa? Atap itu atap, apa istilahnya ya? Atap dak lah, dak itu ya. Dak itu makhluk bukan? Allah musta'an bahas. Antum tahu dak, antum tahu atap? Makhluk bukan atapnya? Makhluk. Nah kalau bukan makhluk apa coba? Allah musta'an bahas, nanti dijelaskan ya. Nah orangnya itu makhluk, atap yang dia naikin makhluk. Paham ya? Maksudnya orang yang menetap di atas makhluk itu ya tetap makhluk dan mau enggak mau dia turun nanti gitu loh. Paham ya? Nanti kita lihat. Enggak selama-lamanya. Aw ulul makhluk al makhluk atau meningginya makhluk di atas makhluk yang lainnya. Awir tifaul makhluk al makhluk atau na barakallahu fikum meninggi di atas atau meningginya makhluk di atas makhluk yang lainnya. Ini makhluk semuanya. Paham ya? Antum ketika naik di atas atap, turun enggak kira-kira nanti? Turun, enggak istikrar, enggak selama-lamanya. Oleh karena itu istikrar di sini berkaitan apa? Ketika sudah bersangkutan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuai yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Al-makhluk idza irtafa 'ala syai'in fa innahu bihajah ila hadzal syai' yarfa'uhu li'alla yasqut. Ini penting ini. Makhluk apabila meninggi di atas sesuatu, nah pasti dia masih butuh kepada sesuatu yang lain yang bisa meninggikan dia agar gak jatuh. Contohnya antum dari bawah mau naik ke atas atap, kira-kira terbang atau butuh alat? Apa alatnya diantaranya? Tangga, butuh makhluk lagi. Atapnya sudah makhluk, orangnya makhluk, tangganya juga makhluk, semua serba makhluk. Paham ya? Nah gak mungkin dia langsung dari bawah loncat ke atas ini, langsung naik ke atas misalkan. Makhluk aneh itu. Nah ini bagus sekali contohnya ini. Bihaja, amallahu jalla wa ala falaysa bihaja ila al-arsy. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang enggak butuh kepada arsy. Wala ila samawat. Nah, enggak butuh juga kepada langit. Balil arsy muhtajun ilaih. Bahkan arsy itu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was samawatu muhtajah ilaih. Itu mim yang benar di dhammah, itu di kasrah itu keliru itu. Naam. Was samawatu muhtajatun ilaih. Dan juga langit-langit butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang benar mimnya di dhammah, itu di kasrah itu keliru. Naam. Fa huwa alladhi yumsikuha subhanahu wa ta'ala. Maka dialah zat yang na'am barakallahu fikum menahan langit, menahan apa? Arsy tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menahannya. Wa huwa alladhi khalaqaha, dan dialah zat yang menciptakannya. Fa hiya bihaja ilaihi. Maka arsy dan langit-langit tersebut butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa laisa bihaja ilaiha, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada langit tersebut. Yang terakhir, fala yushbih istiwa'uhu 'alal arsy istiwa'al makhluk. Maka istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak serupa. Istiwanya Allah Ta'ala di atas arsy itu enggak sama, enggak serupa dengan istiwanya makhluk 'alal makhluk, di atas makhluk yang lainnya. Wa in kana al-ma'na wahidan, walaupun maknanya sama, sama-sama meninggi di atas, tapi beda. Lakinal kayfiyah wal haqiqah mukhtalifah, akan tetapi gambarannya, bentuknya dan juga hakikatnya berbeda-beda. Paham maksudnya ya?
manusia ketika naik di atas atap karena butuh atau tidak? Butuh atap. Sebelum naik ke atap itu pun butuh tangga itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika beristiwa di atas arsy-Nya, butuh enggak terhadap arsy-Nya? Enggak butuh. Butuh enggak terhadap langitnya? Tidak. Bahkan arsy dan juga langitnya butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin.